Assalamualaikum bagi pecinta bunga. Pagi-pagi udah pastinya dong sidak tanaman. Nah, jadi ini ada tanaman saya. Ini karena musim hujan ya, terus-terusan hujan, jadi saya pindahkan ke ruang isolasi atau IGD ya. Ini supaya tanamannya itu enggak terlalu kebanyakan air gitu. Nah, di sini mereka kayaknya seneng banget nih, rame-rame, seger-seger. Ya, senang berkumpul dengan jenisnya. Nah, kalau saya mau kasih tahu ya, ini tanaman yang paling favorit itu adalah ini dia. Bunga kupu-kupu. Jadi bunga kupu-kupu ini hidup dia ya. Jadi kalau pagi dia bunganya seperti ini, tegak, kupu-kupunya itu kebuka gitu ya. Nah, tapi kalau malam dia ketutup, kuncup. Nah, saya suka, nggak tahu kenapa suka banget lihat ini, kayaknya unik gitu dengan warnanya. Tapi ini kotor ya karena hujan. Ini udah besar-besar dan perawatannya juga nggak susah gitu. Yang penting dia jangan terlalu banyak air. Kalau saya ini pakai sekam, saya campur dengan pupuk kompos ya. Jadi sekam sama pupuk kompos dicampur, lalu saya taruh B1, semprot B1 dua minggu sekali. Dan waduh, ini agak patah ya karena angin kencang. Aduh, sayangnya jadi dia patah, makanya saya pindahin kemari semua. Nah, di atasnya tinggal ditaruh sabut kelapa, jadi kalau disiram nggak mencerat-mencerat gitu, jadi rapi. Ini bisa juga sih kalian rapiin, kalian potong-potong sabut kelapanya biar nggak terlalu lebar. Nah, ini kalau kita taruh di atas pot, kayaknya di atas meja ya, di dalam pot, di atas meja itu bagus banget. Nah, ini dia bunga kupu-kupu. Jadi bunga kupu-kupu ini segini tuh saya beli, nggak segini ya, kemarin tuh masih sedikit, mungkin ada sekitar 3 daun, tuh harganya 25.000. Lumayan ya. Karena lagi musim bunga, jadi harga bunganya relatif lebih mahal. Tapi kalau bulan-bulan lalu sebelum booming-booming bunga, itu harganya ya mungkin di bawah 25.000 ya bunga kupu-kupu ini. Ini agak kotor nih, nanti bisa kita lap-lap sedikit. Lalu karena batangnya yang kurus, tinggi, jangkung seperti ini, jadi saya takut patah. Ini saya ikat. Nah, ini saya janggal dengan kayu. Jadi diikatin biar tumbuhnya bagus dulu. Sampai dia banyak, baru nanti bisa kita lepas. Tapi kalau bagi kalian yang lebih suka lihat bunga yang tegak-tegak seperti ini, ya udah nggak apa-apa, dijanggal aja. Ya, bagusnya ya. Nah, kebetulan karena sedang musim hujan, jadi saya nggak terlalu banyak menyiram. Ini kan bisa kita lihat nih, tanahnya masih hitam gembur, masih basah. Kalau dipegang seperti ini masih basah, tandanya dia masih cukup air. Jadi kita nggak perlu siram-siram lagi. Jadi perlu kita rawat, kita lihat-lihat aja gitu ya. Mana tahu ada yang busuk dan lain sebagainya. Jadi saya kalau pagi dan sore itu sudah suka sidak tanaman. Jadi lihat-lihat gitu tanamannya.
Ini ada yang kotor, ada yang busuk. Nah, atau ada yang mulai tumbuh baru. Ini seperti ini, tapi saya biarkan dulu. Nah, ini bunga kupu-kupunya. Oke, terima kasih.